Assalamualaikum kawan-kawan. Misi Aidilfitri kita kali ni, kita nak pergi beraya sebanyak mungkin rumah dalam satu hari. Tapi syarat dia mesti duduk bersembang, mesti duduk makan. Let's go. Ini rumah yang dijadikan mangsa pertama dalam misi kali ni. Sahabat aku ni nama dia Saiful. Dia ni bekerja dengan salah sebuah syarikat pembekal elektrik kat Malaysia. Suasana raya tu akan lengkap bila kau dihidangkan dengan minuman dan juga cerita Hindustan. Piti bintang. Lepas tu Tuan Umar baik hati hidangkan kita orang dengan makanan. So aku gunakan masa ni untuk sembang dengan kawan-kawan. Okey, jom pergi rumah lain pula. Okey, ini mangsa yang kedua. Ini Bob. Bukan Bob the Builder. Bob ni memang seorang yang kelakar. Kalau lepak dengan dia memang tak kering gusi ketawa. Aku rasa dia ni sesuai masuk Raja Lawak lah. Apa yang penting untuk misi ni, mesti duduk sembang, mesti duduk makan. Tapi serius bye, memang best bila dapat duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan macam ni. Uish, sekejap dia dah malam. Okey, kali ni kita serbu open house. Belum ada orang pun. Rupanya aku antara yang terawal sampai kat sini. Semangat betul. Okey, ni aku kenalkan tuan rumah dia. Nama dia Fendi. Macam-macam makanan dihidangkan. Aku tanya adik aku, sedap ke tak? Dia jawab, sedap. Sedap. Sebabkan aku percaya dengan testimoni adik aku, aku pun ambil lah roti jala. Hanya dengan sekali suap, selesai roti jala tu masuk dalam mulut aku. Okey, makan dah, sembang dah. Next. Okay, ni rumah keempat yang menjadi mangsa. Ini tuan rumah dia, Haikal. Korang kalau turun je mentah nak cari buah-buah, aku recommend korang cari dia. Seperti biasa, yang penting kena duduk makan, duduk sembang. Meriahnya lah makanan. Tiba-tiba aku perasan ada benda pelik. Apa benda budak-budak ni buat tengah-tengah gelap tu? Rupa-rupanya dia buat pertunjukan mengapi dekat rumah dia. Meriah tu, dah macam celebrate tahun baru. Untuk misi Aidilfitri kali ni, aku cuma boleh dapat cover 4 rumah je. Sebab bila kau duduk makan dan duduk bersembang, masa tu sekejap je berlalu. Korang gunakanlah musim Aidilfitri untuk dapatkan hubungan dengan kawan-kawan. Jadikan benda tu misi korang. Kalau tahun ni aku cuma boleh dapat cover 4 rumah je, InsyaAllah ada rezeki panjang umur, tahun depan aku cuba buat yang lebih baik lagi. So selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.